omongan dia itu, ngarang-ngarang. Jelasnya, istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain, apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya, Pak? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky kuat. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang kemudian mempengaruhi persidangan. Iya.